HP-mu juga moga-moga tetap semangat, salah tiga sehat, para salah tiga mengadakan vaksin pasar, oke? Moga. Tertarik kenapa sih ibu saya? Baik, kami sampaikan kepada seluruh warga Kota Salatiga, baik yang berada di Kota Salatiga ataupun yang pada saat hari ini berada di Kota Salatiga, kami dari Polres mengimbau untuk setidaknya melaksanakan kegiatan vaksin pada pagi hari ini sampai dengan menjelang sore. Kami melaksanakan kegiatan vaksinasi, baik itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yaitu booster. Target kami khususnya berada di lokasi Pasar Raya Salatiga berjumlah hampir 2.000 sampai dengan 3.000. Kami juga mendukung program pemerintah setidaknya memutus mata rantai COVID-19 serta herd immunity, sehingga kita semuanya masyarakat bisa terjauhi dan kita bisa terselamatkan dari pandemi COVID-19. Dan kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan kemanusiaan sekaligus dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 2022 Masehi yang jatuh pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022. Mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan vaksin untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya dan kami berharap juga kegiatan ini bisa disampaikan kepada masyarakat yang belum bisa hadir pada kesempatan hari ini. Kami juga membuka gerai vaksinasi presisi, baik itu di Pasar Raya, di Kota Salatiga, maupun di Dokes Polres Salatiga. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.